Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Tuan PPD Perak Tengah, pegawai-pegawai teknisyen PKG, guru-guru pendidikan Islam dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya nampak ada 3 orang sahaja murid pagi ini. On ke tak on? On ke tak on? Saya nampak baru 3 orang pelajar. On je. Lagi bagus, 3 orang. Okey. Boleh respon Zadirah? Zadirah? Ya. Ya, okey. Alhamdulillah Zadirah daripada SMK Jalil. Betul? Saya nak, okay, saya nak kenal anda, saya nak lagi dapat dengan anda, jadi saya kena sebut nama, panggilan apa? Zadirah. Boleh je. Zadirah ya. Okay, Aisyah. Aisyah ni anak murid saya ke? SMK Cangkat Lada, Siti Aisyah. Aisyah, respon. Aisyah, respon please. Wah, cukup putih. Bukan. Ini Aisyah yang SMK Deri ya? Tak, saya Aisyah Datuk Seri Majalela. Datuk, okey. Sebab ada murid saya seorang, iaitu Siti Aisyah juga. Aisyah, Aisyah Hanifah Datuk Majalela ya? Okey, seorang lagi Aisyah? Ya, saya. Okey, Aisyah satu lagi dari mana? Sekolah Ustazah. Oh, inilah Abu Hanifah ya? Ayah nama, okey. Saya panggil Aisyah, anak murid saya Aisyah, yang Siti Aisyah Majalela tu saya panggil Siti eh. Alright. Tiga-tiga dah masuk grup T80 Pendidikan Islam ke? Dah. Alright, alhamdulillah dah. Sebab dah. Saya semalam dah hantar apa tu modul yang kita nak bincang pada pagi ini. Kemudian satu lagi saya dah send satu bentuk quizzes ya, quizzes. So bila saya suruh anda jawab nanti baru anda jawab ya. Sebab kalau saya nak buat dalam paparan ni agak lambat sebab masa kita hanya 2 jam sahaja. Okey. Ya? Okey, nak sila rujuk pada paparan. Sila rujuk pada paparan pagi ini. Ustazah, sebelum kita bincang satu modul, Ustazah nak highlightkan lagi beberapa perkara penting untuk anda menghadapi kertas peperiksaan pendidikan Islam ya, kertas 1. Jadi tahun ini anda adalah batch pertama yang akan menduduki peperiksaan SPM format baru KSSM. Jadi semua je tak ada pengalaman, termasuk guru, ustazah sendiri ya. Cuma kita didedahkan bentuk awal kertas tersebut melalui peperiksaan pertengahan tahun, melalui percubaan baru ni ya. Jadi kalau kita nak tengok soalan-soalan tahun lepas ke ya, memang tak ada lah ya. Jadi oleh itu saya pesan awal-awal, anda kuasailah semua topik ya, terutama nanti ustazah akan hantar pada anda tudingan ya, tudingan tajuk, tapi bukanlah hari ini ya, bukan hari ini. Jadi hari ini kita cuba buat satu modul dulu ya. Dan untuk anak-anak, ustazah akan sentiasa berhubung anda dan sentiasa pantau anda sampai peperiksaan nanti, insya-Allah. Maksudnya kita bukan berhubung setakat hari ini sahaja ya anak-anak. Sebab apa? Ustazah nak pastikan anda berjaya, dan usaha-usaha baik pihak PPD, usaha sekolah dan sebagainya bukan setakat di sini ya. Biar kita melihat hasil kita itu dengan rasa berpuas hati ya. Okey ya, kita cuba meraih imtiaz dalam peperiksaan insya-Allah ya. Okey, dengan usaha sama.
Terutamanya anak-anak sendirilah, ya. Yeah. Okey, baik. Untuk info, ya, untuk info pada hari ini, ya. Ustazah nak kalau boleh ni, Ustazah dah hantar ni doa ni, ya, mulai hari ini dan seterusnya sampai anda duduk di Dewan Peperiksaan, bacalah doa ini, ya. Kalau ramai, tukarlah perkataan alayah tu, ya. Doa berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma iftah alayya. Ni kalau anda sendirilah, ya. Kalau ramai-ramai, Allahumma iftah alayna futuhal 'arifin bihikmatika wanshur 'alayya rahmataka wa zakkirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Okey, boleh hafal anak-anak, ya. Allahumma iftah 'alayya futuhal 'arifin bihikmatika wanshur 'alayya rahmatak wa zakkirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Okey, boleh, ya? Agak-agak boleh hafal tak, Aisyah, Siti? Boleh? InsyaAllah, ya. Jadi doa ini bermaksud, ya Allah, bukakanlah hati, ya, hatiku untuk ilmu sebagaimana terbukanya hati orang-orang yang makrifat. Melalui kebijaksanaanmu, ya Allah, dan berikan untukku rahmatmu. Rahmatmu. Wazakirni, dan ingatkanlah aku manasitu, apa yang aku lupa. Ya zal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Okey, boleh, ya. Jadi hafal, ya, insya-Allah setiap kali ulang kaji, ya, malah nanti dalam dewan peperiksaan baca doa ini. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Allah memberi kejayaan pada anak-anak sekalian. Ya. Okey, baik. Info penting untuk kertas pendidikan Islam. Kertas 1, kod 1223/1. Ya. Baik. Ada beberapa info penting untuk peringatan, walaupun mungkin ada guru-guru anak-anak sekalian dah ingatkan semasa di sekolah masing-masing, ya. Tapi hari ini Ustazah nak ingatkan semula supaya anda jangan lupa, ya. Baik. Untuk kertas 1, ya, kertas 1 pendidikan Islam, ia mengandungi 5 soalan yang wajib dijawab semuanya. Ha, ini kalau nak bandingkan kertas soalan KBSM dulu, kertas soalan kertas 1 ni ada 3 bahagian. Bahagian 1 objektif, bahagian 2 struktur, dan yang ketiga tu esei, ya. Dan esei pun ada pilihan. Tapi untuk format KSSM ni, ya, tiada pilihan. 5 soalan tu semua wajib dijawab, ya, dalam masa 2 jam 30 minit. 5 soalan. Jadi kalau kamu divide ni 2 jam 30 minit lebih kurang berapa? 150 untuk menjawab 5 soalan. Ya, 150 bahagi dengan 5, berapa agak-agak kamu spare masa? Berapa Zadira? Satu soalan. Zadira, berapa soalan kamu, berapa minit untuk satu soalan kamu kena bahagi masa tu, ya? Agak berapa Zadira? 150 bahagi dengan 5 lebih kurang 30 minit untuk satu soalan. Ya, untuk satu soalan. Okey. Baik. Ya? Baik, ni kunci imtiaz kamu, kunci kecemerlangan kamu. Imtiaz tu kecemerlangan, ya. Baik, ada 3 perkara, 3 bentuk, ya, yang perlu kamu ambil perhatian di sini, iaitu pertama, sebelum peperiksaan, ya, sekaranglah, ya. Yang pertama, kena, sudah tentulah kamu kena buat ulang kaji, baca ulang kaji, faham. Sekiranya ada benda yang tak faham, PM cikgu-cikgu. Ya, buat ulang kaji PM. Tak faham macam mana, kena faham, tanya. Ya, dan untuk hafal, untuk ingat, tak apa? Kamu takkan boleh kalau kamu tak buat nota. Kamu kena tulis. Buat nota ringkas. Kau baca, buat short notes. Ya. Kenapa penting nota ringkas? Bila kamu akan masuk dewan peperiksaan,
kamu dah tak sempat pegang buku dua buku tebal tu, buku pendidikan Islam satu, tingkatan empat buku ni. Tapi bila dah ada nota ringkas di tangan kamu, nota je kamu tengok. Kamu tengok nota je, okay, tengok satu, 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 satu. Tu penting nota ringkas ni sekarang. Ya. Dan Ustazah amalkan nota ringkas ni sampai ke universiti pun, sampai tahap MA, PhD pun kena buat. Sebab apa? Sebab al-ilmu la buddha fis sutur wa fis sudur. Ilmu itu mesti ditulis, fis sutur. Ditulis dan fis sudur, dan di hati kita, di akal kita. Baru ilmu kita kekal dalam kepala kita. Okay. Selain kita serah pada Allah supaya Allah sentiasa mengingatkan kita apa yang kita ingat, apa yang kita hafaz. Ya? Itu. Jadi apa yang yang ini kamu tengah lakukan sekarang. Kamu tengah ulang kaji sekarang ni. Ya? Baik. Seterusnya, buat latih 2B. Ya, buat latih 2B dan target score setiap latih 2B yang kamu lakukan ni. Ya? Jadi pendidikan Islam ni mesti habiskan. Ya, kalau setengah nak murid saya tu kadang separuh je. Soalan 1, 2, 3, 4 dah tinggal. Jadi tak boleh nak target berapa. Kan? Jadi latih 2B ni boleh antara dua, sama ada kamu tulis ataupun sekarang ni teknologi maklumat kan banyak. IT ni banyak membantu kamu. Contohnya kamu boleh baca kemudian kamu malas nak tulis, kamu boleh buat macam mana kefahaman kamu. Boleh buat dalam bentuk soal, menjawab soalan quizzes. Kan? Walaupun perpesan ini tak ada soalan objektif. Kalau jadi, tapi untuk mengukuhkan apa yang kamu baca, kamu boleh buat jawab tu. Ya? Yeah? Cari dekat laman-laman web tu, Google, quizzes tajuk apa kamu baca. Contohnya hari ni kita akan buat quizzes apa, akidah. Baca tajuk apa tingkatan 4 dulu. Tingkatan 4 tajuk akidah apa? Sifat Allah, contoh sifat Allah Al-Muntaqim, Al-Jabbar. Kemudian apa tajuk perkara-perkara yang membatalkan iman. Kalau rasa tak boleh nak melakukan latih tubis secara bertulis, ya, yeah? Buat latihan tubuh dengan cara menjawab soalan quizzes. Itu usaha kamu. Ya? Okay, baik, target skor. Kalau quizzes tu 20 soalan, kalau dapat 18 ke atas, contoh, okay, okay lah tu. Ya, kalau masih bawah daripada 10, mesti ada benda yang kamu tak faham, ada benda yang kamu tak ingat. So, baca lagi. Jadi, dalam masa 2 bulan ni pelajar kamu boleh tak nak cover untuk 2 skop tu, tajuk tingkatan 4, tajuk tingkatan 5. So, masa yang ada ni sangat berlalu dengan pantas. Jadi, jangan buang masa. Baik. Baik, untuk yang kedua, iaitu dalam peperiksaan nanti. Ni yang paling penting. Okay. Macam biasa, mulakan dengan doa. Agar Allah membantu kita. Semua apa-apa pun hidup kita, kita serah pada Allah. Yang kita minta tolong daripada Allah. Okay, baik. Pertama, fahami arahan soalan. Dalam kertas KSSM ni ada tiga perkara ni je rata-ratanya lah, kebanyakannya yang perlu kamu faham bentuk arahan soalannya, iaitu pertama nyatakan, yang kedua jelaskan, yang ketiga terangkan. Ini je yang akan ada kebanyakannya lah, yang rata-ratanya akan ada dalam soalan tu. Ya, jadi bagaimana menjawab? Kalau soalan nyatakan, jawab dengan ringkas je. Ya, jangan panjang berjela, akan buang masa kamu. Sebab masa kita 30 minit je untuk satu soalan. Satu soalan tu ada anak-anak pinak A bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian B, bahagian 1 sampai tu. Kadang-kadang kalau kamu leka di situ, kamu dah kekurangan masa di situ. Okay, ya? Baik. Jawapan dengan ringkas. Okay? Baik. Kecuali ada soalan nyatakan yang meminta kamu nyatakan maksud. Ini kena penuh lengkap. Yeah, kalau lengkap. Contohnya kalau soalan berkaitan dengan rasuah, contoh. Yeah. Kalau kamu jawab ringkas, contoh nyatakan maksud rasuah. Maksud rasuah, nyatakan maksud rasuah. Kamu jawab contoh ya. Rasuah, maksud rasuah ialah segala bentuk pemberian atau suapan. Okey, sampai situ je. Ya, sampai situ.
kamu tak tulis yang keterangan dia lagi, huraiannya sikit, maka kamu akan dapat satu daripada dua markah yang disediakan. Okey, eh? Jadi ingat tu, kalau nyatakan untuk maksud mesti lengkap. Eh, baik. Boleh Aisha? Respon? Respon please Aisha. Ya, Ustazah. Okey, faham tak apa yang Ustazah jelaskan? Faham. Alright, okey. Baik, soalan jelaskan pula. Kalau ada soalan jelaskan, jawapan ada, jawab dengan jawapan yang pendek je lah, ayat pendek dan tak perlu huraian. Ya, tak perlu huraian. Contoh, Ustazah bagi contoh soalan. Jelaskan hikmah perkahwinan, contoh. Yeah, kamu jawab pendek. Untuk hikmah perkahwinan ialah apa? Untuk mengukur, untuk mendapat zuriat. Okey. Yeah, perkahwinan adalah untuk mendapat zuriat yang halal. Contoh. Okey, cukup. Tak perlu huraian. Ya. Yeah? Okey. Baik, soalan terangkan pula yang ketiga. Jawab dengan lengkap. Ada fakta, ada huraian. Ada fakta, ada huraian. Biasanya terangkan ni ada pada soalan pengajaran. Ya, soalan pengajaran daripada ayat ataupun kefahaman ayat ataupun kefahaman hadis. Okey, ha, ingat tu. Jadi biasanya terangkan ini akan ada 4 markah. Ya, nanti kita akan praktik dalam set modul intervensi yang Ustazah dan guru Ustazah buat. Ya? Alright, deh, tu yang ketiga. Yang keempat, soalan kebat. Soalan kebat. Okay, anak-anak, dalam 5 soalan kertas 1, semua soalan ada kebat. Dengan peruntukan markah 4 setiap satu. Jadi 4 darab 5 ada berapa? 20. Ya, 20. Jadi kalau kamu tak jawab dengan betul, kamu akan kehilangan markah yang besar di situ. Ya, jangan tinggalkan langsung. Kamu akan kehilangan markah di situ. Kalau 20 tinggal berapa markah? Ya. Okey, baik. Dalam soalan kebat, ya, kamu kena beri jawapan 4, wajib jawab 4 ayat. Ya. Dalam 4 ayat yang mengandungi, okey, jawapan mestilah mengandungi 4 elemen, iaitu isi, huraian ringkas, huraian kepada isi ni, huraian lengkap juga merujuk pada isi tersebut, ya, dan kesimpulan dengan olahan yang menarik. Dengan olahan yang menarik. Kalau boleh jangan kamu jawab satu jawapan yang terlalu common sense, maksudnya terlalu umum, ya. Contoh, kamu tak nak fikir banyak. Contoh, kalau pengajaran yang positif, kamu tulis supaya dapat ganjaran pahala. No. Ya. Mesti spesifik kepada isu yang dibincangkan. Ya, semua je apa yang kita lakukan ni dapat pahala. Tapi kalau itu semua jawapan kamu, ya, memang betul, tapi untuk menjawab soalan tu tak tepat. Dia mesti ikut isu yang dibincangkan. Okey. Okey, anak-anak, ya. Baik, untuk soalan kebat, bentuk soalannya, contoh, ya, berikan hujah, berikan pandangan, berikan bagaimanakah keadaan-keadaan itu berlaku. Maksudnya bila bagaimana, dia akan minta jawapan sebab, mengapa. Dan satu lagi, ada satu soalan, bincangkan ataupun simple, huraikan. Jadi bentuk-bentuk ini adalah bentuk soalan kebat. Okey. Jangan ada soalan jelaskan, terangkan, kamu buat secara kebat. Kalau ada soalan terangkan tu 4 markah, kamu jawab ikut kebat, memang kamu dapat 1 markah je lah. Ya, jadi hati-hati, ya. Mana satu kebat, mana satu terangkan. Ya, okey. Baik. Nah, ini juga penting, ya, berdasarkan pada pengalaman-pengalaman Ustazah write kertas. Okey. Pelajar confused untuk menjawab soalan bentuk positif dengan negatif. Ya. Baik, jika soalan tu berbentuk positif, jawapan mestilah positif. Okey, contoh.
Okey, contoh ya. Jelaskan. Okey. Jelaskan, ustazah bagi contoh ya. Jelaskan sebab mengapa Islam melarang perbuatan rasuah. Okey. Zadira. Soalan itu positif ke negatif? Soalan tu positif ke negatif? Zadira, respon. Dah hilang. Ni masalah Google Meet ni sebab muka tak nampak eh. Okey, Aisyah. Aisyah nak murid Saza. Aisyah sangkat lada. Okey. Aisyah. Ni ustazah cakap seorang-seorang ni syok-syok sendiri. Okey Aisyah. Atau Siti boleh jawab. Siti, soalan ustazah tadi adakah positif ke negatif? Ke line tak sampai ni? Positif. Okey, positif ke? Kenapa Islam melarang perbuatan rasuah? Positif ya? Melarang, larangan, larang, larangan itu adalah negatif. Maksudnya, kamu kena jawab dengan jawapan yang negatif. Contoh, supaya mengelakkan daripada melakukan kezaliman. Kalau kamu jawab dengan soalan positif, contohnya supaya apa rezeki diberkati, contohlah, ya, tu positif kan? Maka jawapan jawapan kamu ditolak oleh pemeriksa. Okey, faham pelajar? Ini yang banyak mengurangkan markah anak-anak murid dalam peperiksaan SPM ya. Kadang-kadang pemeriksa pun rasa Allah. Ya, pelajar bijak tapi tersilap faham. Ya, tersilap faham dalam menjawab soalan. Okey. Ya, pastikan ia adalah positif dan negatif. Kalau negatif mesti jawab negatif, positif jawab positif. Memang kalau dari segi logik betul. Kan? Tapi dia kena ikut bentuk soalan tu. Itu kehendak pemeriksa. Eh? Baik. Seterusnya, kalau bentuk perbezaan ataupun kalau adalah persamaan, okey, sebaiknya dijawab dalam bentuk jadual, ya. Dan semua jawapan hendaklah dalam bentuk poin, ya. Ini beza dengan subjek sejarah ya. Sejarah dia banyak menggunakan jawapan memberikan jawapan dalam bentuk esei ya. Sejarah lain, pendidikan Islam lain, pendidikan Islam semua dalam bentuk poin. Satu, kalau dia minta dua, okay, buat poin satu, poin dua. Kalau tak nak sebut tulis nombor pun tak apa, kamu buat dash dash macam ni pun tak apa. Ni tengok ni dalam ni dash dash macam ni ya. Dan kalau kamu rasa ada masa banyak, kamu dah kamu boleh, maksudnya kamu ada masa lain lagi, kamu nak tambah markah jawapan kamu lebih daripada minta, itu sangat-sangat digalakkan. Okey. Dan ni jangan lupa sebelum hantar jawapan semak. Kau ada soalan yang kecil-kecil kamu tertinggal ataupun ada yang perlu kamu tambah baik. Ini penting. So gunakan maksimum boleh masa yang 2 jam 30 minit tu. Okey ya anak-anak. Okey, yang saya nampak ada Faris FJ tu. Faris tu murid ke apa? Murid ke? Respond please Faris FJ. Faris? Adakah? Okey, murid. Okey, alhamdulillah. Okey Faris, Faris dari sekolah mana? Faris dari sekolah mana? Faris dari sekolah Muzaffar Shah. Ni anak murid ustaz dulu ke? Ya, bukan, bukan. Ustazah lain. Okey. Okey, Faris dari Muzaffar Shah. Alright. Okey. Baik. Nanti tolong masuk dalam link pendidikan Islam ya, Faris. Link tu saya dah bagi dalam link target tu. Jadi cari link ustazah ataupun nanti ustazah akan bagi link tu. Tolong masuk dalam grup khusus untuk
subjek saya. Sebab saya senang, saya tak bagi latih tubir apa sebagainya, saya akan masukkan dalam grup ini je. Saya tak nak bagi pada ni, nanti takut berserabut situ. Sebab subjek-subjek lain pun di situ. Yeah? Okay, baik. Dan last sekali, markah untuk kertas ni adalah 100% dalam kertas. Tapi pewajarannya hanya 80%. 20% lagi di mana? Aisyah, Siti. Siti, 20% lagi di mana? Pewajaran tu ke mana? 20% lagi? Ujian uji QH. Okay, ujian UTQH. Okay, faham. Faham lah tu ya. Bagus. Baik, UTQH baru ni boleh jawab tak? Boleh jawab tak UTQH baru ni? Siti? Boleh jawab ke? Ya. Yeah. Boleh jawab ke UTQH baru ni? Alhamdulillah boleh. Oh ya, yeah, okey. Harap-harap dapat 20 markah lah ya. Di situ dapat markah yang penuh. Okey, baik. Okey, anak-anak ada pertanyaan tak di sini? Ini tips yang perlu kamu tahu. Kamu tahu di sini insya-Allah lancar kamu nak jawab SPM nanti insya-Allah. Okey ya. Eh? Baik. Okay, anak-anak. Kita cuba. Okay, untuk peringkat awal dulu, untuk praktik hari ini. Okay. Cuba kita tengok satu ni. Okay, tajuk bidang akidah. Okay, saya sahaja dah jelaskan tadi bahawa dalam masa 2 bulan ni, tolong kuasai tajuk-tajuk semua di tajuk tingkatan 4, tajuk tingkatan 5. So sekarang ni kamu Ustazah cadangkan kamu supaya kamu baca ulang kaji mengikut bidang. Eh, mula-mula contohlah ya, Ustazah bagi praktik kamu untuk buat maknanya. Mula-mula kamu ulang kaji tajuk akidah dulu. Okey, tajuk tingkatan okey, contoh ya di sini tengok. Baca dulu tajuk tingkatan 4, iaitu contoh tajuk Allah Maha Pembalas, sifat Al-Muntaqim. Dan satu lagi sifat Allah Maha Perkasa, iaitu sifat Al-Jabbar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baca, faham dan ambil poin penting di situ. Okey, fahami, faham ya. Kemudian lepas tu baca pula perkara-perkara yang membatalkan iman. Oh ni banyak sangat. Okey, banyak. Waktu saya kata kamu kena tulis nota ringkas, poin-poin penting je. Ya, yeah? Kamu faham tajuk tu? Okey. Terutamanya berkaitan dengan maksud. Oh, maksud ni penting sebab kita kena hafal semua daripada awal hingga akhir, daripada pengertian kecil tu sampai yang penghuraian dia tu. Ya, yeah? Jadi kena menulis, kena hafal. Okey. Kemudian ajaran-ajaran sesat. Yo, yang melibatkan akidah apa? Syiah, akidah Khawarij, akidah Mu'tazilah. Okey, apa Mu'tazilah? Apa Khawarij? Okey. Baik. Itu kena baca satu-satu ya, pelajar ikut bab. Kamu ulang kaji ikut bab. Tu mudah untuk kamu. Insya-Allah akan kamu akan boleh menjawab dengan baik. Kemudian untuk tajuk tingkatan 5. Okey, tengok aja ya, sifat Allah, iaitu sifat Allah Maha Mengawasi Ar-Raqib. Dan satu lagi sifat Allah Menyaksikan Asy-Syahid. Fahami konsep, apa kefahaman kamu berkaitan dengan sifat Ar-Raqib Allah? Allah yang sentiasa mengawasi kita. Okey. Allah yang sentiasa menyaksikan. Kefahaman di situ terutamanya tentang hikmah. Sebab soalan-soalan berkaitan dengan hikmah ni akan keluar dalam bentuk soalan kebat. Soalan kebat ya. Dan terakhir untuk tajuk akidah ni, iaitu tingkatan 5, iaitu akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Okey ya, pelajar, jadi kena faham di situ. Okey. Ya, ajaran-ajaran sesat yang berkaitan dengan, yang bertentangan dengan akidah ni pun kamu kena faham. Ajaran sesat ni pun kamu faham ya. Dua-dua bentuk ajaran sesat ni di Malaysia. Yang ni ajaran sesat yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ini banyaknya di Senanjung Tanah Arab sana, tapi dah ada dia punya pengaruh-pengaruhnya di negara kita ni.
ni negara kita dan juga negara-negara Nusantara. Jadi dua benda ni kamu kena faham. Ya. Okey, baik. Tu contoh. Kita tengok beberapa topik-topik ni secara sekali lalu jelah ya. Okey, contoh sifat al-muntaqim. Ha, ni kamu kena hafal lah al-muntaqim tu apa, iaitu nama Allah yang menunjukkan sifat Allah Maha Pembalas. Okey, kalau dalam soalan, kalau kamu jawab sampai ni je, kamu akan dapat satu markah. Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas. Ya, hanya satu markah dari dua yang diberikan. Nak dua markah sampai ni. Ya, kamu kena jawab dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Okey, mesti sampai di situ. Okey, jawapan mesti sampai di situ. Right. Okey. Ingat pelajar, sebab tu kena tulis, menghafaz dan tulis. Kalau saya sendiri pun kalau nak baca gitu je, kalau tak tulis memang tak ingat. Ya, itu kelemahan kita sebagai manusia. Kita bukan otak, kita bukan CPU komputer. Ya, otak kita kena dikerah dengan cara menulis. Okey, al-ilmu la budda fi sudur wa fi sudur. Okey. Baik ya. Kefahaman tentang surat sifat Allah Al-Muntaqim ni, kefahaman dia iaitu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pembalasan dengan siksaan api neraka. Ya. Ada juga siksaan Allah tunjukkan semasa di dunia, tapi lebih kepada inilah ya, terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Okey. Ini contoh-contoh yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan. Ya, peristiwa Ad-Dukhan ya, kamu dah tahu peristiwa tu. Okey. Allah memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan rasul. Okey, ya, ini ada kaitan dengan bagaimana Allah memusnahkan kaum umat-umat terdahulu dengan sikap keengkaran mereka. Right? Right tu. Sifat al-jabbar Allah pula samalah sedemikian ya, sifat al-jabbar Allah iaitu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah itu maha berkuasa. Okey, saya nak ingatkan pelajar, kalau nak tulis perkataan maha ni, berkuasa, maha membalas, gunakan kalimah huruf yang besar ya, gunakan huruf yang besar. M tu huruf besar, B tu huruf besar. Itu menunjukkan sifat Allah. Sebab apa kita buat huruf besar tu? Sebab nak bezakan sifat manusia dengan sifat Allah. Kan? Manusia ni pun suka kalau orang jahat dia terus nak balas. Okey. Jadi sifat tu sama. Jadi kita nak bezakan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Okey. Baik. Gitu juga dengan kefahaman sifat al-jabbar. Jadi empat sifat tu, sifat al-muntaqim, sifat al-jabbar, sifat yang tajuk 35, al-raqib, al-syahid, kamu kena faham maksud dan kefahamannya. InsyaAllah kamu boleh jawab apa sahaja berkaitan dengan tajuk itu. Okey, sekali lalu. Baik. Saya akan bagi modul ni untuk kamu, membantu kamu ya, khusus untuk anak-anak T80 ya, saya akan hantar ni supaya kamu boleh membantu kamu ya. Ni contoh-contoh soalan kebat. Okey. Saya lalu je sebab masa kita sangat terhad. Okey. Perkara yang membatalkan iman apa dia? 7 perkara yang merosakkan, contoh syirik. Okey, ada kaitan dengan hadis yang kamu pelajari sebenarnya ya. Okey. Ni kefahaman kamu kena baca ya. Yeah. Nak ustazah nak terangkan sesuatu yang tak cukup masa, tapi saya akan hantar ni dalam grup ya, supaya untuk kamu ulang kaji. Okey. Ni. Ni ustazah cuma highlightkan je tajuk-tajuk yang perlu kamu kuasai. Okey ya. Okey. Baik, terangkan 2 cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Okey, 2 cara kalau terangkan. Okey, terangkan, tengok situ. 2 cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Okey, caranya, okey, tengok tu cara-cara menjawab ni. Dia bentuk poin ya. Dia bukan bentuk essay.
Contoh, mendalami ilmu akidah tu, sebab dia soalan terangkan, maka kena ada ni. Ya, supaya agar contoh, boleh kena buat yang tu. Kalau tidak, kamu tak akan dapat markah penuh. Mendalami ilmu akidah supaya dapat memahami batas-batas iman dan kufur. Ya, okey, tu contoh. Mendalami, kalau kamu jawab untuk meningkatkan iman pun bolehlah. Ya, asalkan ada supaya ni berkaitan dengan iman. Bersahabat, contoh jawapan yang lain, bersahabat dengan orang yang soleh. Kawan dengan orang yang baik-baik. Kawan ni pengaruh dalam hidup. Kan? Kalau kita dapat kawan yang sosial ke yang jahat, kita jadi macam itulah. Kan? Ha, kamu tahu apa yang berlaku baru-baru ni, kes apa? Kes bully kan? Sebab apa bully? Sebab kawan dengan orang jahat, dia jadi jahat macam tu. Ha, tengok video lucah. Jadi ikut-ikutlah. Kan? Ha, jadi cari kawan yang baik, yang boleh membimbing kamu di jalan yang benar, yang dapat membimbing diri ke arah kebaikan. Okey. Ini sebenarnya common sense benda-benda macam ni, eh, kamu tahu. Baik, sentiasa melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan dan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Terus berkaitan dengan tajuk okey, yang kebat-kebat ni Ustazah Tanik. Jadi tolong baca, Ustazah akan hantar pada grup ya. Pada grup pendidikan Islam sahaja yang ada ni ada 4 orang syuhada. Okey, ada 5 orang nak melalui Ustazah yang ada ni, yang T85 T80. Okey, yang baru saya nampak ni Nurul Najiha. Nurul Najiha dari mana? SNK Sultan Abdul Jalil Shah. Jalil Shah, maksudnya Jalil Shah ada 2 orang lah ya? Haa, Ustazah. Alright, okey. Okay. Okay, ini. Jadi nanti Ustazah hantar benda ni, okay. Hindari ajaran sesat. Apa ajaran sesat? Tengok tu, iaitu ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Baik, tu ciri-cirinya apa? Jadi apa, hafal apa yang dikatakan ajaran sesat. Ya, yeah? Okay, tu. Ini Ustazah go through je. So anak-anak yang risau, saya akan hantar pada anda sebab masa kita suntuk. Okey. Saya highlightkan tajuk-tajuk berkaitan dengan akidah. Okey, ini tajuk soalan kebat. Jadi tengoklah macam mana soalan kebat tu jawab, contoh-contoh ya pelajar. Jadi saya anda buat sebegitu olahan yang menarik. Jadi contoh-contohnya ada di sana. Okey ya. Baik. Okey, ini tajuk tingkatan 5 iaitu sifat Ar-Raqib dan sifat Asy-Syahid. Okey, Ar-Raqib iaitu nama Allah, jangan lupa ya, nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahawa Allah Maha mengawasi semua perbuatan dan makhluk. Okey, sifat Ar-Raqib. Okey, kefahamannya macam mana? Okey. Okey, kamu kena faham. Ini contoh banyak soalan kebat yang ada situ. Ustazah bagi contoh ya, jadi saya harap anak-anak sekalian baca. Kemudian sifat nama Allah Asy-Syahid. Asy-Syahid iaitu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyaksikan segala perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluk dan tiada siapa pun, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya. Okey. Baik, untuk menjawab soalan ni, soalan maksud kena lengkap. Alright. Baik, kefahamannya boleh tengok pada bukti nama Allah Asy-Syahid, ya. Fahamnya. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi perutusan Rasulullah ke atas umatnya untuk membawa petunjuk yang benar. Tu kamu faham macam tu eh. Jadi praktikkan kepahaman tersebut dalam menjawab soalan. Okey, terus ni cara kamu nak ulang kaji ya, cara Ustazah bantu dengan nota-nota ni. Okey, pelajaran 10 iaitu akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ni akidah yang sebenar, akidah Islam. Kenapa ada istilah lain pula akidah Ahli Sunnah?
sedangkan akidah Islam tu satu kan. Jadi kerana apa? Kerana nak bezakan, supaya membezakan mana akidah yang sebenar dengan akidah yang salah. Sebab apa? Bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak ajaran-ajaran baru yang dibawa yang kononnya Islam tapi sebenarnya bertentangan. Jadi nak kembali ke mana? Ya, maka kena ada istilah-istilah yang membezakan daripada akidah yang salah tu, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana akidah ini adalah akidah yang sebenar, yang betul-betul merujuk kepada as-sunnah, hadis Rasulullah dan juga kitab Al-Quran. Ya. Okey. Baik, akidah inilah yang kita pegang ya hingga akhirnya. Okey, baik. Nama-nama lain dan apa akidah yang bertentangan dengannya, iaitu tadi Ustazah dah sebut ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Okey, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Dah kita dah masuk dah untuk haji pula tu. Okey ya. Misalnya Al-Mu'tazilah. Okey, ini akidah yang bertentangan ya. Apa ciri-ciri Al-Mu'tazilah tu? Kamu kena fahamlah. Khawarij pula apa? Kenapa disebut Al-Khawarij? Semua ni ada sejarah dia ya, iaitu asalnya Khawarij ni adalah Syiah. Tapi mereka ini akhirnya keluar daripada Syiah dan mereka membentuk satu kumpulan yang baru. Ya. Kerana mereka tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali kerana ada keputusan Sayyidina Ali dalam majlis tahkim. Okay. Mereka tak setuju dan jadi mereka buat satu ajaran yang baru, kumpulan baru yang disebut sebagai Al-Khawarij. Ya, dan mereka ada kesesatan-kesesatan tersendiri. Ya. Okey, baca tengok tu. Okey, pelajar. Dah jam 9:30. So ustazah itu tajuk berkaitan dengan tajuk akidah. Jadi satu-satu tu mesti ada kamu tulis catat. Catat. Tulis dalam bentuk nota ringkas. Okey. Baik. Di grup T80 Pendidikan Islam, ustazah ada send quizzes. Ustazah tak nak masukkan sini sebab nanti ada masalah. Okay, soalan tu boleh ustazah bagi masa dalam masa rasanya kuis senang je 5 minit je. Sila jawab jawapan tersebut. Nanti selepas 5 minit ustazah nak tanya je berapa markah kamu dapat dalam soalan tersebut. Sila. Sila buka. Aisyah buka. Faris dah masuk belum dalam grup? Dah masuk dah Pendidikan Islam dah. Okey, sila anak-anak. Okey, sila anak-anak jawab quizzes tersebut. 5 minit ya. Semuanya berkaitan dengan paparan yang Ustazah bagi tadi. Berapa orang? Quizzes. Tak apa. Syuhada dengan Faris. Ada seorang lagi, Jiha Nurul Najiha. Okay.
Ustaz klik soalan tu. Cuba Ustaz klik soalan. Anu, quizzes. Boleh tak on? Ada berapa soalan? Oh, banyak soalan. Banyak. Tak boleh. Boleh. 40. Tempat ke? Oh, tak dapat link. Faris tak dapat link. Jap. Faris, Murid, Muzaffar, baik. Saya tak ada link. Jap. Link quizzes. Link tu, Ustaz masukkan dalam tu di ni link group. Link group, jap. Dia link apa? Link group atau quizzes atau quizzes. Dah masuk dalam target. Okey. Tak, saya masukkan dalam benda-benda Islam ke? Pada target. Takut ada budak yang tak boleh masuk. Oh, link tu ada kan? Ya, target PPD ni. Target PPD. Sebab ada budak yang tak masuk lagi. Nak masukkan dalam grup ni, drop kita. Ada? Ada. Saya ingat sampai ke 12. Saya ingat sampai ke 12. Kayaknya sampai 10.45 je. Belum. Kita 10.45.
Kejap betul. Saya prepare macam-macam soalan modul macam-macam. Tak dan. Ni kan nak setting-setting lagi lambat eh. Buat kawan je Ustaz. 2 jam dah cukup. Dah 5 minit dah. Ada yang siap dah ke? Quizzes? Tengah-tengah. Ah, ya. Yeah. Tengah ya. Tengah test. Banyak rupanya 40 soalan. Saya ingat 20 semalam. 40 soalan banyak tu. Saya kira 10 minit. Ha, 40. Tak apa, biar dia orang habiskan. Kalau tak sempat. Ah, okey. Ah, okey. Ustaz kena ada sini juga sebab nanti takut. Ustaz yalah, ustaz kena ada juga. Takut nanti dia tengok guys. Alright, okey. Kejap. Kalau tak sempat, soalan tu saya buat jadi set satu tugasan. Saya jadikan tugasan kalau tak sempat. Okey. Macam mana? Ya betul. Okey. Jap. Ustaz masuk link jap.
masukkan sekali lagi. Okay, anak-anak ada yang dah siap ke? Yang dapat jawab separuh? Okay, Aisha. Ada 45 minit lagi Ustaz, 1 jam lagi boleh. Ada masa lagi. Dan okay, ada yang dah siap? Susah kot kuis. Susah kot. Alhamdulillah. Seorang dah siap. Okay, Aisyah dapat berapa Aisyah? Boleh send markah tak apa. Jangan malu-malu sebab kita belum ulang kaji. Kalau kita ulang kaji mungkin dapat markah. Okey, tahniah dapat 21/40. Okey. Najiha dapat berapa? 24/24 dari 40. Okey.
Jadi maksudnya walaupun kamu belum ulang kaji, kamu dah boleh menjawab separuh daripada soalan tersebut. Okay. Jadi insyaAllah lepas ni soalan kuis ustazah tu ustazah on kan sampai malam ni ya. Kalau boleh kamu baca lagi tadi nanti selepas kelas petang-petang lepas tu malam nanti kamu jawab. InsyaAllah kamu akan dapat markah yang lagi baik daripada ini ya. Okey. Aisyah dapat 24, Aisyah dapat 21, Najihah dapat 24. Okey, yang lain? Yang lain dapat berapa? Itu semua tajuk meliputi tingkatan 4 dan tingkatan 5 tau. Jadi maksudnya walaupun kamu belum habis ulang kaji, soalannya susah. Ya, sebab apa susah? Sebab kita belum baca semua. Okey, Faris dapat markah berapa? Faris dapat markah berapa? Okey, baik. Faris dapat okey. Bagus. 28. Tak baca lagi pun mungkin ingat-ingat apa yang dah belajar dulu, dah dapat markah 28. Lepas ni cuba ulang kaji yang tajuk bab tu semua sekali bagus. Nanti insyaAllah kamu akan dapat markah yang lagi baik pada tu. Zadirah dapat berapa? Zadirah? Mana Zadirah? Zadirah belum jawab lagi. Aisyah mana tadi? Siti Aisyah Malim, dia dapat 21, Najihah dapat 24, Faris okey 28. Hebat tu Faris. Okey. Berapa orang lagi? Berapa orang nak borek ni? Ada berapa orang tadi? 5 ke? 5 ke semuanya? Rasa 6 orang. Okey, Muhammad Azri. Farid Ani, Nurul Syahad, Nurul Najihah, Aisyah ada 2. Faris Nurul lah, 5. 5 ya. 5 orang. Okey, kita tunggu 2 lagi. Kita tunggu 2 lagi. Aisyah, Abu Hanifah belum lagi. Okey, cepat Aisyah. Allah, murid ustazah lambat ni. Buat syarat. Okay. Start nak cakap ya. Sekejap. Okey. Tak apa, kalau yang lain tu belum siap, okey tak apa, kita teruskan untuk satu lagi soalan, bentuk set soalan modul SPM. Okey, kita satu ya. So
sila rujuk kertas satu contoh yang ada di hadapan anda ya. Okey. Baik, soalan ada 5 soalan. Okey. Iaitu soalan pertama sampai soalan soalan ke-5. Okey, ustaz nak sebut ni ke? Dah pukul 10. Ustaz nak ambil. 10 suku. Okey. Baik, anak-anak cuba tengok soalan satu firman Allah daripada surah Al-Baqarah ayat 188. Soalan menyentuh tentang larangan melakukan rasuah. Melakukan rasuah ya. Okey, ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li taqulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Okey, ayat di atas menerangkan tentang larangan rasuah. Okey. Larangan rasuah, soalan. Okey, cuba tengok. Nyatakan pengertian rasuah. Nyatakan pengertian rasuah. Okey, boleh agak tak apa soalan jawapan dia? Okey, anak-anak boleh tak tolong ambil kertas, sediakan kertas dan draft dulu jawapan. Okey. Kemudian soalan seterusnya, jelaskan dua bentuk kesalahan rasuah. Tengok situ ya. Dan soalan terangkan, tengok tu soalan terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. Okey, tengok pengajaran ada 4 markah. Jelaskan ada 2 markah. Jadi dia minta 2. Maksudnya ayat yang pendeklah. Ya, pengertian, nyatakan pengertian. Maksudnya maksud rasuah. Okey, maksud rasuah. Okey, maksud rasuah. Okey, pelajar, cuba tengok jawapan. Okey, tolong catatkan ya. Okey, tolong catatkan sebab kita ada 5 soalan. Ustazah nak anda semua selesaikan sampai 5 nanti walaupun tak masa kita ni. Lepas ni kita ada kita akan tak cukup masa lah maksudnya. Maksudnya kamu kena habiskan soalan 5 soalan ni, dia tulis kemudian hantar juga. Ya, hantar. Dan kita akan set di mana Ustazah nak ambil kertas kamu. Okey. Baik. Cuba kita tengok contoh jawapan . Contoh jawapan. Okey, baik, cuba tengok. Kita tengok rasuah. Cuba tengok ya. Rasuah bermaksud pengertian ataupun maksud sebarang pemberian suapan. Tadi Ustazah dah jelaskan ya. Yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Ya, membenarkan kepalsuan. Tengok ada 2 markah. 1 markah untuk ni sebarang pemberian dan suapan. Dan 1 markah lagi untuk keterangan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Ya, biasanya rasuah ni melibatkan wang. Ya, okey. Baik, 2 bentuk rasuah, cuba bentuk rasuah. Jadi sini Ustazah senaraikan 4 jawapan. Okey, jadi dia minta 2. So, kalau kamu hafal semuanya, tulis semuanya. Kalau tak hafal cukup-cukup untuk 2, cukup 2. Ya, contoh meminta atau menerima rasuah. Okey, bentuk-bentuk rasuah tu memang 4. Yang kedua, menawarkan ataupun menerima rasuah. Ya, ni banyak berlaku . Ya, contoh-contohnya banyak berlaku yang melibatkan wang . Contoh melakukan kesalahan jalan raya contoh . Dengan pihak polis contoh ya. Kan, tak nak polis saman macam mana, banyak 300 bagi polis 50 contoh, polis terima 50, so tak jadi rekod polis. Itu rasuah lah tu. Okey, banyak lagi lah. Contoh kes bule baru ni, tak nak di viralkan. So
orang yang membayarkan tu beri RM50 ke 100 ke 1000 ke, tutup kes. Contoh. Ya, ni. Baik, menyalahgunakan kedudukan dan jawatan untuk kepentingan tertentu. Ya, pegang jawatan tinggi, ya, apa, membenarkan sesuatu benda yang tak betul. Okey. Sebab dia ada kuasa. Ini menyalahguna kuasalah ni. Ya. Kemudian mengemukakan tuntutan palsu. Tuntutan palsu banyak berlaku ya dalam masyarakat kita. Ini antara-antara bentuk rasuah. Okey. So kalau boleh hafal dua, okey. Baik, pengajaran ayat, kita hendaklah mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal, satu markah, agar tidak menyalahi syariat Islam. Okey, mesti ada agar, mesti supaya. Okey. Baik, kalau ada istilah lain, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar agar pendapatan kita mendapat keberkatan daripada Allah pun boleh diterima di situ. Ya? Baik, kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberi rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Okey, baik, di sini Ustazah nak bagi tahu ya, tolong pelajar faham dalam memberi jawapan. Jawapan daripada satu ke satu jawapan tu jangan ada konsep yang sama. Eh, konsep sama. Macam contoh saja. Kamu bagi jawapan contoh ya, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam. Okey, bawah lagi, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar mendapat keberkatan daripada Allah. Benda sama, konsep sama. Okey. Faham ya? Faham ya anak-anak? Okey. Baik. Hukum baik, untuk tajuk tilawah akan ada satu soalan berkaitan dengan hukum tajwid. Jadi tolong hafal maksud tajwid tu. Misalnya hukum matsilah, hukum qalqalah, apa lagi? Hukum mad wajib mutasil, mad wajib mufassil, hafal semua tu ya. Dan biasa soalan akan keluar dalam bentuk maksud dan satu aplikasi kefahaman anda berkaitan dengan hukum tajwid tersebut ya. Macam tadi soalan kalau kita tengok pada apa tu soalan tadi ya, cuba tengok soalan. Okey, soalan. Okey, nak tengok ni. Okey, apakah maksud matsilah? Ingat ya. Dan nyatakan hukum dan cara bacaan bagi kalimah yang bergaris. Okey, anda akan diberi satu petikan ayat. Satu potongan ayat. Dan potongan ayat itu akan digariskan dan anda akan diminta untuk menjawab apakah hukum pada kalimah yang digariskan. Okey, kat sini. Cuba tengok ya. Apakah hukum pada kalimah tersebut? Faris, tolong jawab. Lakum bihi ilm. Faris, sila respon. Sila respon Faris. Atau kawan-kawan lain, tolong Aisha. Apa hukum lakum bihi ilm? Maksilah apa tu kat situ? Siti Aisyah Mahlim? Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Okey. Aisyah. Okey, Aisyah Abu Hanifah jawab. Maksilah. Okey, betul. Okey. Sebab macam mana kamu nak kenal maksilah khasirah? Senang je. Tengok hal domir ni. Tengok hal domir. Selepasnya huruf apa? Kalau yang bukan huruf hamzah, semuanya hukum maksilah khasirah. Tapi kalau selepas bihi tu ada kalimah hamzah. Ni pada ain tu ada kalimah hamzah. Dia akan jadi hukum maksilah tawilah. Tawilah senang, satu je iaitu huruf hamzah. Yang lain semua hukum matsilah qasirah. Senang ya, senang kan? Okey. Baik, jadi tak tahu masa SPM nanti keluar hukum apa. Jadi baca
Ya, rugi kalau kamu tak jawab. Ada 4 markah tu. 2 maksud, 2 aplikasi tajwid. Ya. Okey, baik. Terus. Okey, baik. Kita pergi pada hukum soalan 1C. Soalan daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13 berkaitan dengan tuntutan menjaga perpaduan, kan? Ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Okey, surah Al-Hujurat, okay, ayat ini menjelaskan tentang tuntutan untuk saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Okey, berdasarkan pada ayat di atas, ya, setiap ayat ataupun hadis tidak diberi maksud, ya, anak-anak. Jadi tolong kalau boleh hafal mufradat. Apa mufradat dalam bahasa Melayu? bahasa Inggeris dia vocabulary. Oh, vocabulary. Kalimah. Pengertian satu-satu huruf, satu-satu kalimah ni. Ta'arafu, qabaila, tu apa maksudnya? Hafal lah. Okay, vocabulary tu. Okay, baik. Berdasarkan pada ayat di atas, nyatakan maksud ketakwaan. Maksud takwa. At-taqwa. Okay, maksud takwa. Yeah. Kemudian, jelaskan kesan menjalinkan perpaduan dengan penganut. Okay, maksud takwa tu. Sekejap, ya. Yeah. Baik, ni saya nak aplikasikan antara ayat positif dengan negatif. Okey, tengok ni. Jelaskan kesan menjalinkan perpaduan dengan penganut agama lain. Ini soalan positif ke negatif? Sepatutnya hikmah, ya. Kan sepatutnya kesan biasanya negatif, akibat. Sepatutnya istilah sini hikmah. Ya. Okey, boleh type kat situ. Hikmah. Jelaskan hikmah menjalinkan perpaduan dengan penganut agama lain. Apa hikmah? Kalau tengok 2 markah, jadi kamu perlu jawab 1 jawapan. Okey. Baik, saya paparkan yang ini untuk soalan kebat. Ustazah nak tengok kamu buat juga kebat ni nanti sekejap lepas ni, ya. Baik, ustazah paparkan dulu untuk jawapan maksud takwa dan kesan ni. Patutnya hikmah, ya. Maaf sini ustazah ni tak check. Okey, kita tengok maksud takwa. Takwa ialah mengawal diri dari melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang jawab, takwa ialah takut pada Allah dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya pun boleh diterima di situ. Ya. Sebab takwa tu memberi maksud takut. Memberi maksud takut. Takut apa? Takut melakukan larangan Allah, takut pada azab Allah. Okey. Baik. Nak jadi kita biarlah jadi seorang mukmin yang muttaqin, jadi seorang mukmin yang bertakwa, ya. Semua orang Islam mukmin, tapi tak semua orang Islam muttaqin. Sebab itu ramai orang Islam yang buat dosa, buat maksiat dan sebagainya. Sebab apa? Tak ada ciri ketakwaan pada diri mereka. Mereka tak takut melakukan dosa, ya. Sebab tak ada unsur-unsur takwa tu. Unsur-unsur takut tu tak ada. Tahu dosa tu dibalas Allah dengan azab, tapi tetap juga melakukan. Sebab apa? Ni, nilai-nilai takwa tidak ada dalam diri, ya? Tak ada tak tersemat dalam jiwa. Dia masih tak takut lagi. Okay. Baik, kesan menjalinkan perpaduan dengan penganut agama lain. Contoh, dapat mengeratkan perpaduan antara satu sama lain. Dapat mewujudkan persefahaman dalam masyarakat. Tengok, jawapan semua positif. Dapat mewujudkan keharmonian dalam negara. Imej umat Islam akan dipandang tinggi. Katalah ada yang menjawab dapat mengelakkan rusuhan kaum. Contoh, ya. Dapat mengelakkan pergaduhan antara kaum. Jawapan anda akan ditolak. Sebab soalan memerlukan jawapan yang positif. Ingat pelajar. Faham, ya?
Ini saya banyak kali tekankan pada anak murid saya dekat sekolah, SMK Cangkat Lada. Tapi time menjawab tu lupa. Ya, ingat ni saya tekankan betul-betul. Pengalaman banyak sangat. Tahun lepas naik kertas sekolah-sekolah terbaik. Ramai yang hilang markah di sini. Okey, baik. Sekarang kita pergi pada soalan kebat. Okey, tengok soalan kebat. Baik, soalan tiga. Malaysia ialah sebuah negara unik yang mempunyai pelbagai bangsa, etnik dan suku kaum. Kepelbagaian etnik ini perlu dijaga dan dipelihara demi menjaga keharmonian dan keamanan dalam negara. Okey, ini stimulus. Diberi satu gambaran untuk soalan. Baik, soalannya tengok ni. Berikan pandangan anda sekiranya masyarakat hidup tanpa bermuafakatan. Okey, anak-anak, ustazah bagi 5 minit juga. 5 minit. 5 minit ini sila jawab soalan kebat ni. Sila jawab soalan kebat. 5 minit dari sekarang. Okey. Skema macam mana tu dia? Skemanya klik pada yang tu. Klik sini kan? Yang biru. Biru ni. Set dia. Pipi. Jawapan dan hasil ni soalan. Boleh sentuh. Okey, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada ustazah untuk tadi daripada pagi sampai sekarang. Jadi giliran saya pula untuk meneruskan perbincangan kita slot pendidikan Islam. Okey, seperti yang diberikan oleh ustazah tadi, soalan 1B C3. Malaysia ialah sebuah negara etnik unik yang mempunyai pelbagai bangsa, etnik dan suku kaum. Kepelbagaian etnik ini perlu dijaga dan dipelihara demi menjaga keharmonian dan keamanan dalam negara. Berikan pandangan anda sekiranya masyarakat hidup tanpa pemuafakatan. Jadi nampak situ dia nak kepada negatif kan. Dia nak kepada kesan negatif kalau hidup tanpa pemuafakatan. Jadi antara penincadangan isinya, awak boleh pilih mana-mana. Contohnya, negara akan menjadi huru-hara.
ataupun imej negara dipandang rendah, negara mudah dijajah, kerana dia nak dalam konteks apa ni, masyarakat kan, masyarakat dan negara. Jadi contohnya apa ni, dah ada yang cuba nak ni tak, pada bagi apa ni jawapan awak, boleh tak salah seorang, Aisyah ke? Ada contoh jawapan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, tolong baca ni seorang. Contoh jawapan tu. Faris, ada Faris? Okey, Faris tolong baca contoh jawapan. Tak apa dah, tak baca. Okey. Negara akan menjadi huru-hara. Jadi itu isi ya. Jadi untuk soalan macam ni, kita perlu ada isi, huraian, H itu adalah huraian, dan HL huraian lengkap, dan K kesimpulan. Okey, negara akan menjadi huru-hara kerana berlakunya pergaduhan sesama masyarakat dalam negara. Itu jadi huraian. Okey, hal ini akan mengundang rasa tidak selesa dan pandangan sinis negara luar terhadap institusi kemasyarakatan dalam negara. Itu jadi huraian lengkap. Oleh itu, jadi untuk awak mendapat markah penuh 4, perlu ada kesimpulan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menjaga dan mengekalkan hubungan yang baik sesama masyarakat agar hidup kekal aman dan bahagia. Barulah dalam kesimpulan itu perlu ada agar, seperti, supaya, dengan, kerana, supaya apa ni, dikatakan olahan yang menarik, olahan yang menarik mana sebagai kesimpulannya. Oleh itu ke, kesimpulannya ke, tuntasnya, justru itu, mana-mana. Jadi pemeriksa dia akan baca secara holistik dulu, tengok, boleh bagi berapa, dia scan dulu tengok boleh bagi berapa, 3 ke 4 markah ke. Jadi yang pentingnya anak-anak T80 ni, ustaz percaya awak boleh menulis dengan baik. Soalan-soalan kebak ini memang apa, berbanding dengan pelajar T40 yang kelas-kelas belakang, biasanya dia orang malas untuk menulis dalam bentuk huraian yang macam ni. Jadi itu itulah keistimewaan lah advance pelajar T80 ni. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 iaitu soalannya sabda hadis tingkatan 4, hadis tingkatan 4, hindari dosa-dosa besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Okay. Macam yang dijelaskan tadi, sama, ayat kefahaman ataupun hadis tidak diberikan maksud secara terperinci. Dia secara umum saja. Hadis di atas menerangkan mengenai tuntutan supaya menghindari daripada melakukan dosa-dosa besar. Jadi semua ada berapa? Ada 7. Cuma dalam soalan
kita perlu baca soalan baik-baik. Kerana apa? Contoh dalam soalan dia akan mengenangkan kita. Contohnya, nyatakan dua contoh dosa besar selain selain dari syirik dan sihir. Selain dari syirik dan sihir. Dia jadi kalau calon jawab sihir ataupun syirik, tak dikira markah, mengulang soalan. Ramai juga antara calon yang mengulang soalan. Jadi kita perlu elak daripada mengusahakan. Tapi kalau calon memberikan jawapan yang lebih, tak ada masalah lah. Contoh dia nak dua, awak bagi empat kan. Walaupun awak bagi syirik sihir, ada dua perkataan yang lain lagi. Contohnya membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, lari di mana. Yang pentingnya ada dalam teks hadis tu. Tak boleh lari daripada itu. Contohnya derhaka kepada kedua bapa. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada di situ dosa kepada kedua bapa? Tak ada kan? Jadi dia kata sebab berpandu kepada hadis, berdasarkan hadis di atas. Jadi perlu kita ambil daripada tu lima yang lain tu. Lima contoh yang lain. Contohnya membunuh kan? Kan tadi Ustaz saya bagi tahu kita kalau boleh mengetahui ataupun memahami maksud hadis tu. Qatlun nafs di situ membunuh orang yang tidak berhak, maknanya dia orang baik, orang semua, kita membunuh jiwa yang nyawa orang ni kan, adalah hak dia kan. Kemudian makan harta, makan riba, wa aklur riba, dah di Melayu kan pun, untuk di Melayu pun kita sebut riba juga kan, riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yawman zahfi, lari dari medan perang. Wa qazful muhsanat, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina. Ni maknanya dalam konteks perempuan yang suci, maknanya kalau kita tuduh berzina kepada umum tak boleh, dia dalam konteks perempuan yang suci yang telah ditentukan di sini berdasarkan kepada hadis. Okey, boleh ya? Dua markah. Jadi setiap satu contoh satu markah. Okey, kemudian soalan seterusnya, jelaskan maksud sihir. Maksud sihir ialah apa? Perbuatan yang memudaratkan orang lain. Itu kalau awak jawab setakat itu baru dapat satu markah. Mestilah ayat yang lengkap, iaitu dengan bantuan jin ataupun syaitan ke makhluk halus ke, selain daripada maknanya itu dinamakan perbuatan yang memudaratkan orang lain. Okey, seterusnya soalan 2A3, maksud syirik khafi. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan syirik khafi? Okey, saya tanya, syirik terbagi kepada berapa? Syirik terbagi kepada dua, ya. Bagi pada dua, iaitu syirik jali, iaitu secara terang-terangan, dan satu lagi syirik khafi, iaitu secara apa? Secara sembunyi, secara tanpa mana bertujuan, bukan bertujuankan Allah. Contohnya riak kan, ujub dan sebagainya. Jadi maksud dengan syirik khafi iaitu melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak tulis macam tu ayat lengkap, maka dua markah. Terus dapat dua markah. Okey, soalan seterusnya 4. Soalan 2A4. Pada banyak kes pecah amanah melibatkan harta anak yatim yang dibicarakan di mahkamah pada hari ini, pada pandangan anda, mengapakah perkara ini berlaku?
Ini di luar sana banyak kes-kes yang makan harta anak yatim. Dia persoalan boleh ditanya apa jua berdasar kepada hadis tu. Mungkin dia boleh tanya tentang apa ni, membunuh, makan riba, lari dalam medan perang, menuduh. Jadi apa-apa saja boleh dijadikan persoalan. Jadi di sini dia ambil berkaitan dengan harta anak yatim. Harta anak yatim. Jadi cadangan isinya apa? Cadangan isi contohnya kita kata jahil ilmu agama, kan? Jahil ilmu agama ataupun iman yang lemah, ataupun terpengaruh dengan kemewahan hidup. Dia tak cukup, kan? Dengan pendapatannya dia apa ni, mencari harta yang lain lagi, menambahkan kemewahan hidup dia tu. Jadi perlu juga awak tulis jawapan awak tu dengan berpandu kepada isi huraian, huraian lengkap dan kesimpulan yang menarik. Di mana setiap soalan itu mesti ada soalan kebat, soalan kebat. Ini dapat membantu awak untuk nak mendapat markah yang tinggi, untuk nak target A dalam pendidikan Islam ini pada tahun ini, insyaAllah. 20 markah dalam tangan dah. Kita nak cari 80 markah lagi. Okey. Contohnya, mereka yang memegang amanah tersebut tidak mampu mengawal hawa nafsu. Itu dikira isi. Kerana ingin menjalani kehidupan mewah seperti orang lain. Itu huraiannya. Dapat 2 markah. Ini menyebabkan mereka menyalahgunakan kuasa mengurus harta untuk kepentingan peribadi masing-masing. Itu huraian lengkap. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa ikhlas dalam melakukan kerja kebajikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, agar mempunyai pendirian yang teguh terhadap pelbagai ujian yang mendatang. Itu sebagai kesimpulan. Kesimpulan menarik. Ada perkataan apa ni, agar tadi dia adalah menggambarkan keseluruhannya. Ini pemeriksa akan melihatlah jawapan awak. Dia baca dulu secara keseluruhannya. Terus ada isi, ada huraian, ada huraian lengkap dan juga ada kesimpulan yang menarik. Maka terus mendapat markah penuh 4/4, insyaAllah anak-anak dapat menjawab dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B, iaitu hadis, hadis tingkatan 5. Hadis tingkatan 5, setiap orang ialah pemimpin. An Abdullah ibn Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi ila akhir hadis, muttafaqun alaih. Dan ada perkataan yang bergaris, ini apa ni, yang mengelirukan ramai calon, hanya calon-calon yang advance yang boleh memahami teks hadis saja ataupun teks kefahaman ayat saja yang boleh menjawab soalan ni. Kullukum ra'in. Hadis di atas menerangkan setiap individu mempunyai tanggungjawab sebagai pemimpin. Dah ada kan, dia bagi tahu setiap individu mempunyai tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Okey, nyatakan maksud potongan hadis kullukum ra'in, 2 markah. Jadi awak kena bagi jawapan lengkap. Setiap daripada kamu ialah pemimpin. Kalau awak jawab pemimpin saja, 1 markah, kan Ustazah? Dapat 1 markah saja. Kerana kalau awak lebih satu perkataan contohnya, setiap dari kamu merupakan pemimpin, boleh dimaafkan lagi. Tapi kalau jawapan kamu itu banyak perkataannya, contoh sampai 5-6 patah perkataan, maka ditolak markah. Ditolak.
Jadi perlu kamu menepati, perlu jawapan yang tepat. Kita perlu memberi jawapan yang tepat. Setiap kamu ialah pemimpin. Kullukum ra'in. Maka setiap orang itu mempunyai orang-orang yang bertanggungjawabkan di bawahnya. Sebetulnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan di rumah, sebagai ada apa ni, tanggungjawab yang perlu diberikan kepada orang bawahannya. Contohnya ibu kan, kepada suami dan anak-anak. Kalau bapa pula menyediakan, memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Hari ini ramai kita tengok apa ni, orang yang nak lari daripada tanggungjawab dia, terutama bila berlaku perceraian kerana kurangnya ilmu agama. Jadi dia tidak mahu menunaikan tanggungjawab terhadap orang-orang di bawah tanggungannya. Ini tujuannya kita belajar sama ada hadis ataupun ayat ataupun apa juga berkaitan dengan pendidikan Islam ni, untuk kehidupan yang sebenar nanti bila kita keluar daripada alam persekolahan. Ini sebagai satu panduan, pedoman, maknanya supaya kita tidak lepas tangan. Okey, soalan yang kedua, nyatakan dua tanggungjawab suami sebagai ketua keluarga. Jangan keliru kan, ini dia nak tanggungjawab suami sebagai ketua keluarga. Contohnya memberikan nafkah kepada anggota keluarga, memberikan didikan agama kepada isteri dan anak-anak, memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga, jaga daripada nasihat-nasihat yang tak sihat semualah, dan seterusnya melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baik. Kan, kalau anak masa kalau buat salah kena tegur, jadikan kawan, dijadikan apa, diberikan apa ni, layanan yang baik sepanjang masa, diberikan perbelanjaan dan sebagainya. Okey, seterusnya soalan tiga, terangkan dua pengajaran hadis. Setakat ini pengajaran memang empat markah. Empat markah maknanya dua pengajaran, ayat pengajaran seperti biasa. Kita hendaklah kemudian ada kata hubungnya agar seperti, dan ada kaitan dengan dengan hadis di atas. Ada kaitan. Jadi caranya macam mana kita nak tengok? Tengok kepada di bawah kotak hadis tadi. Kan dia dah bagi tahu kan hadis di atas tentang apa. Jadi kita berpandu kepada itulah. Jadi senangnya sebenarnya ayat pengajaran ini membantu calon untuk mendapat markah. Cuma kita perlu elak daripada menggunakan isi yang berulang lah, isi yang sama. Bila menggunakan isi yang sama, jadi markahnya hanya dapat satu. Kecuali kita ekstra ada, kita buat tiga ke empat pengajaran, tak ada masalah, boleh. Jadi saya galakkan anak-anak T80 ini memberikan pengajaran, ayat pengajaran yang lebih daripada yang dia nak. Kalau dia nak dua, bagilah tiga, dan seterusnya. Okey, contoh sebagai apa ni, kita adalah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adil dan amanah. Itu kan lengkap baca. Jangan kita tulis adil dan amanah saja. Adil dan amanah apa? Ya, siapa yang perlu apa ni, adil dalam perkara ini? Jadi dia perlu ayat pengajaran. Ada perkataan kita hendaklah umat Islam mestilah, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat, agar diberkati Allah, agar apa ni, mendapat keberkatan dalam hidup. Tulis apa juga perkataan yang positif, yang memberikan kesan yang baik itu, kita tulis je, tak ada masalah. Okey, seterusnya soalan tiga berkaitan dengan akidah, tiga kata empat, iaitu Asma'ul Husna. Asma'ul Husna
Nyatakan maksud Al-Jabbar. Al-Jabbar iaitu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Kita dan apa ni, kita tak boleh mencabar Allah. Siapa kita kan? Kita hanyalah makhluk. Allah ni adalah Khalik. Nama-nama Allah yang 99 itu semuanya sempurna. Yang kita perlu baca, kita perlu memahaminya, kita perlu beriman dengannya supaya kita menjadi hamba Allah yang soleh. Itu. Okey, seterusnya dua kefahaman mengenai Al-Jabbar. Ni. Apa kefahaman kita? Jangan kita kata Al-Jabbar ni misalnya nama orang gitu. Jadi kalau ada, kalau kelas yang belakang dia salah faham mengenai dengan Asma'ul Husna ni. Salah faham. Bahkan ada yang memberikan kefahaman yang negatif pun ada. Waliyazubillah. Ustaz Arab, anak-anak T80 ini faham mengenai dengan Asma'ul Husna Al-Jabbar. Allah memiliki dan menguasai seluruh alam, langit, bumi, malam, siang, menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, flora, fauna ni semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Kan? Contohnya dia menimpakan kita, contohnya ujian, contohnya kan? Hujan yang banyak menyebabkan banjir, menyebabkan rumah-rumah di kawasan rendah ditenggelami air. Kita pun mempersoalkan, kenapa Allah buat macam ni? Kenapa ni? Dia mencari Tuhan, mencari Allah. Tak boleh, tak layak kita mempersoalkannya dan boleh merosakkan akidah. Boleh merosakkan akidah kita. Jangan. Kita terima dah ia ada sebagai satu ujian. Contohnya macam COVID sekarang yang masih lagi melanda apa ni, negara kita dan seluruh dunia. Kita hendaklah menerima bahawa dia adalah sebahagian dalam apa ni, kehidupan kita ni. Kita jaga SOP, jaga apa ni, langkah-langkah panduan yang telah digariskan oleh KKM. Okey, seterusnya manusia wajib bersifat merendah diri. Kita sentiasa beristighfar. Mungkin ujian ini datangnya kerana kealfaan kita sendiri. Kita banyak kita lalai daripada menjalankan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Kita sebelum ni tak solat kan, bila tak boleh pergi ke masjid baru kita tahu. Tak boleh solat berjemaah, tak boleh solat Jumaat lebih daripada 3 kali betul-betul, baru kita tahu bahawa besarnya apa ni, peranan solat tu, tiang agama kan. Baru kita rasa sayang, tak mahu meninggalkan solat. Okey, seterusnya soalan 3 itu adalah tentang gambar kesan tsunami kan. Tsunami macam ke Aceh ke mana kan. Jadi kaitkan gambar di atas dengan keimanan kepada Al-Muntaqim. Dia nak kaitkan gambar di atas dengan keimanan kepada Al-Muntaqim Allah ni. Kan Allah Maha Maha apa? Maha pembalas kan. Al-Muntaqim Allah Maha pembalas. Jadi carangannya iaitu contohnya kita bagi jawapan balasan perbuatan maksiat contohnya kan. Akibat daripada perbuatan maksiat contohnya kan. Kita pun binalah ayat. Contoh kita kata manusia sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Okey? Sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Taala, maka dapat satu markah di situ. Ini kerana manusia suka mengikut hawa nafsu dan keseronokan dunia sehingga mereka lalai menunaikan perintah Allah SWT. Dapat satu markah lagi. Kesannya mereka terdedah kepada kemurkaan dan bala bencana daripada Allah. Itu huraian lengkapnya. Oleh itu,
kita hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah agar hidup dirahmati olehnya. Jadi lengkap. Itu contoh jawapan akibat. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada soalan B. 3B1 iaitu akidah tingkatan 5. Asmaul Husna apa ni? Ar-Raqib. Al-Syahid. Ar-Raqib maksudnya nama Allah SWT yang menunjukkan bahawa Allah SWT maha mengawasi. Allah maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Kan kita ada dua malaikat kan, Raqib, Atid. Raqib belah kanan, Atid sebelah kiri, mencatat amalan yang baik dan yang yang tak baik yang kita buat tu. Jadi menggambarkan Allah SWT yang menunjukkan Allah maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Jadi bila tulis ayat lengkap macam tu dapat dua markah. Seterusnya dua, terangkan dua hikmah beriman kepada nama Allah Ar-Raqib. Dua hikmahnya. Contoh jawapan, menjadikan seseorang sentiasa berwaspada dalam semua perbuatannya sama ada zahir ataupun batin. Jadi saya harap anak-anak dapat catat lah. Catat di apa ni, buku catatan awak. Dua hikmah beriman kepada nama Allah Ar-Raqib, menjadikan seseorang itu berwaspada dalam semua perbuatannya sama ada zahir ataupun batin. Jangan kita ingat bahawa Allah tengok yang zahir saja, yang batin dalam hati kita, lintasan sebelum selepas semuanya dalam pengetahuan Allah SWT. Dia tak pernah tidur, tak pernah mengantuk, kan? La ta'khudhu sinatun wala naum. Kemudian sentiasa berusaha melakukan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya kerana merasakan Allah sentiasa mengawasinya. Kita akan sentiasa berusaha sedaya upaya melakukan perintah Allah. Bila kita beriman dengan Ar-Raqib ni, kita akan sentiasa melaksanakan perintah Allah. Di mana juga, walaupun susah, senang, sama ada di tempat orang awam ke, berseorangan ke, bangun kalau kita nak puasa sunat, niatnya puasa sunat. Kalau kita nak solat malam, solat tahajud. Kalau kita nak bersedekah, mana kita buat je, kita buat, kita buat. Dan setiap orang kalau boleh adalah suatu ibadah rahsia dia dengan Allah saja kan, yang mengetahuinya. Melahirkan sifat berhati-hati dalam melakukan amalan agar terhindar daripada melakukan kesalahan. Dia akan lebih berhati-hati kan. Ni contohnya nak ambil ni kan, orang punya, nak makan, nak, jadi semua dalam tindakan seharian kita akan lebih berwaspada, berhati-hati. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Masih terdapat anggota masyarakat melakukan dosa dan maksiat sedangkan mereka mengetahui Allah SWT menyaksikan. Asy-Syahid ni, jelaskan mengapakah keadaan ini berlaku. Kemukakan hujah anda. Ini pun bila kemukakan hujah anda tu, apa ni, awak perlu jawab dengan soalan kebab lah tu kan. Perlu ada contohnya, awak ambil cadangan isi contohnya. Pengaruh dunia melebihi ketakutan melakukan dosa kan. Maksudnya naluri kita untuk melakukan perbuatan maksiat itu lebih kuat daripada daripada apa, kita melakukan dosa itu. Itu lebih kuat lagi. Maka kita pun tulislah, pengaruh kehendak duniawi melebihi ketakutan kepada Allah kerana kurangnya pengetahuan agama dalam diri kan. Okay, seterusnya, kesannya mereka berterusan melakukan maksiat tanpa segan dan silu. Kesimpulannya, kita wajib mendalami ilmu agama dan mengamalkannya agar terpelihara daripada melakukan larangan Allah SWT. Kita buat kesimpulan di situ. Dia nak satu contoh cadangan.
Okey, jadi selebihnya nanti Ustaz berhenti sampai soalan 3 kerana masa telah apa ni cukup untuk slot kami pendidikan Islam. Semoga bermanfaat untuk calon-calon T40 dalam apa ni dalam masa yang berbaki 2 bulan ini untuk menempuh apa ni peperiksaan yang besar bagi awak untuk menentukan masa depan. Kami mendoakan supaya anda sentiasa bersemangat, bersemangat, bermotivasi dan sentiasa mengikuti program yang dirancang dan disanakan oleh PPD khususnya dan pihak sekolah. Jadi kami mendoakan supaya anda sentiasa dalam rahmat inayah Allah Subhanahu Wataala. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan kami. Jadi marilah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Inna amanu wa 'amilu s-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.